Dan benda ni jelas Nabi sebut dalam banyak hadis, umpama riwayat Imam Bukhari daripada Abi Hurairah sendiri dan juga daripada Abi Sa'id. Nabi kata hakul muslim alal muslim khamsun, hak tanggungjawab kita sesama muslim ni ada lima. Sehingga riwayat Nabi kata ada tujuh. Antaranya Nabi kata idza laqitahu fasallim alaih, bila kamu berjumpa hendaklah memberi salam. Walaupun dia majoriti ulama kata tidak wajiblah, dia sunnah saja. Segelintir yang kata wajib, umpama Al-Imam Dawud Az-Zahiri dia kata wajib. Tapi saya kira sebahagian besar majoriti ulama kata tak wajiblah, bagi salam tu tak wajib, jawab tu wajib. Tapi dia satu tanggungjawab lah kita sesama muslim. Kita lah tahu Nabi kata salim alaik, bila bagi salam jumpa Nabi kata bagi salam, benda yang paling simple. Bahkan Nabi kata afsyus salam, at'imu ta'am, sallu bilaili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bi salam. Nabi kata berilah salam, bagilah makan, dan sembayanglah malam, nescaya kamu akan masuk surga dengan selamat, dengan senang. Bagi salam ni benda kecil, tapi dia punya dia panggil apa, kelebihan dia tu banyak lah. Jadi kita kena sentiasa bagi salam. Yang kita hari ni sebenarnya dah jadi trend lah, kita nak bagi salam. Payah, bukan payah, jadi susah nak buat kan? Kita kalau bertembung, kalau tengok orang pakai kopi lah, kita bagi salam. Kalau tak kenal lah, kalau orang kenal memang kita bagi salam lah. Kawan-kawan kita naikung-naikung lah, biasa. Tapi dengan orang luar, kita susah nak bagi salam. Atas saya sendiri, kecuali kalau jumpa orang tua atau orang lah, kan, susah nak amat. Bahkan Nabi sendiri pun dah pernah sebut, Nabi kata min alamati sa'ah, min apa nama Nabi kata macam mana, daripada tanda hari kiamat ialah Nabi kata la yusallimu rajulu ala rajili illa bil ma'rifah, orang tu dia takkan bagi salam pada orang lain melainkan jika dia kenal orang. Kita hari ni kalau orang tak kenal, kita tak bagi salam. Orang kenal baru kita bagi salam. Nabi kata itu tanda hari kiamat. Kemudian Nabi kata lagi, macam tadi kan, Nabi kata bagi salam benda simple. Kemudian Nabi kata at'imu ta'am, bagi makan, terutama kepada orang fakir dan miskin, bagi makan. Dan kita nak bagi makan ni tuan-tuan, dia tidak tertentu pada majlis-majlis tertentu. Dan kita tengok senario hari ni, orang beramal dengan at'imu ta'am, bagi makan ni, dia dah jadi trend macam bila ada majlis baru bagi makan, kan? Bila nak panggil orang surau semayang hajat, bagilah makan. Bila ada kematian, apa nama, bagilah makan. Bila ada tahlil, kan? Bila hari raya open house, bagilah makan. Kita bagi makan pada orang ni dalam bentuk-bentuk seumpama itu, padahal bagi makan ni satu ibadah dan dia tidak perlu. Kalau tak ada kematian, tak ada makan. Ni seorang ni berapa lama dah tak dapat makan? Dah lama lah. Pasal apa? Pasal tak ada orang mati. Tunggu orang mati dulu, insyaAllah adalah makan. Kalau zaman kita dulu, lagilah 7 hari tu turut makan. Kalau hari ni dia mati, 7 malam tu makan. Pasal apa? Pasal ada tahlil 7 malam. Lepas tu tak ada makan dah. 7 hari tu senyum lah masing-masing, dapat makan. Lepas 7 hari muka seluruh tak ada makan, jadi kita kena sentiasa. Sebab dia satu ibadah nak mengeratkan hubungan sesama kita. Sebab tu nak kata tanggungjawab kita sesama muslim, kita bagi makan. Sambil-sambil kita tuan-tuan tempat kerja, kita makan kawan-kawan, kita belanja bagi makan. Kita tak perlu ada imbal balik, tak perlu. Tak perlu kita nak tunggu saudara kita mati baru kita nak. Kita boleh bagi makan pada orang setiap masa. Kelantan dulu tuan-tuan, betul-betul yang makan mewah ni bila? Bulan Rabiul Awal. Saya zaman saya budak-budak lah, sampai saya sekolah menengah, sampai saya datang KL lah, 20 tahun yang lalu. Malam yang paling mewah makan ni malam apa? Malam Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal. Setiap malam makan. Saya sebulan tak pernah makan di rumah. Dahsyat. Kelantan sambut Rabiul Awal dahsyat.
Sebulan. Bahkan kita satu surau tu kita bagi tiga. Kau pergi rumah ni, mak ni pergi rumah ni. Tiga grup lah. Satu grup pergi rumah ni. Kadang-kadang berebut-rebut nak booking surau kita. Pasal saya, surau saya yang paling aktif lah di kalangan surau-surau yang ada termasuk masjid. Berebut nak kita. Pasal kita, oh, saya dulu kalau baca berzanji tuan-tuan orang tua tepuk di tepuk lantai. Saya berzanji sedap dengan dua tiga orang kawan saya. Kan? Seronok. Ha? Tapi tengok bila habis Rabiul Awal. Tak ada makan. Tunggu tahun depan pula lah. Jadi kita kena buang lah bentuk-bentuk sumpah itu. Bila kita ada lebihan wang, kita buatlah makan. Panggil kira-kira buat makan. Bagus tuan-tuan, lapang dah ada kita. Nampak? Bulan Ramadan, bulan puasa, bagi makan. Tak apa. Ambil peluang kan, setiap malam lepas lepas terawih ada murid. Ambil peluang, ambil kita satu malam, dua malam untuk murid. Boleh. Lagi bagus hantar makan untuk buka puasa. Boleh juga. Itu yang lebih baik. Kan? Tak kisahlah. Bezanya dari sudut yang mana lebih afdal. Tapi janji kita bagi makan. Tapi tidak semestinya kita tunggu bulan puasa nak bagi makan. Oh. Ada setengah orang nak sedekah duit kan dia tunggu. Ataupun nak bayar zakat. Dia tunggu nanti bulan puasa. Islam letak kelebihan satu-satu perkara. Betul. Ada fadilahnya. Tapi dia tak suruh kita tunggu untuk kita buat benda tu waktu itu. Kan? Kita boleh buat pada bila-bila masa. Kalau semua orang bagi pada bulan puasa, bulan lain bila siapa yang nak bagi? Kan? Kata yang muta'am.